Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan beredarnya video pembakaran Al-Quran oleh seorang politisi anti-imigran bernama Rasmus Paludan membakar salinan Al-Quran pada tanggal 21 Januari 2023 di dekat kedutaan besar Turki di kota Stockholm, Swedia, dan di Copenhagen, Denmark pada tanggal 27 Januari 2023. Rasmus Paludan merupakan pemimpin Partai Stamkurs, garis keras sayap kanan Denmark. Dengan ini, kami, mahasiswa dan masyarakat muslim pecinta Al-Quran Pemekasan, memohon dengan sangat kepada Ketua DPRD Kabupaten Pemekasan untuk memfasilitasi penyampaian tuntutan kami ini kepada pemerintah Republik Indonesia. Takbir! Satu, mengutuk keras terhadap pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang terjadi di Swedia dan Denmark. Sepakat! Takbir! 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 Dua, pemerintah Republik Indonesia agar memanggil duta besar Swedia dan Denmark untuk menyampaikan nota protes keras dan kecaman atas terjadinya pembakaran Al-Quran, serta mendesak pemerintah Swedia segera meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia dan mengambil langkah tegas dan tuntas terhadap pelaku pembakaran Al-Quran tersebut. Sepakat? Takbir! 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 Tolong Nabi Muhammad! Tiga, berdasar pada resolusi PBB 15 Maret 2022 yang telah menegaskan dunia harus bertempur melawan Islamofobia, maka PBB harus mengambil sikap tegas dengan terjadinya hal tersebut. Betul! Takbir! Empat, meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengecam bahkan memutus hubungan diplomatik dengan negara yang bersangkutan, yaitu negara Swedia dan Denmark. Lima, menyayangkan terhadap kurang tegasnya pemerintah Republik Indonesia dalam merespon adanya tindakan biadab yang telah menyakiti umat Islam seluruh dunia. Betul! Takbir! 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 Enam, seruan kepada seluruh umat Islam untuk memboikot produk Swedia dan Denmark. Setuju! Tujuh, mengajak umat Islam seluruh dunia untuk bersama-sama mencintai, menjaga, dan mengamalkan Al-Quran. Takbir! 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 Demikian tuntutan dan permohonan kami agar DPRD Kabupaten Pemekasan segera menyampaikan aspirasi kami kepada pemerintah Republik Indonesia selambat-lambatnya 3 kali 24 jam. Dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sepakat? Takbir! Salam Nabi Muhammad!